Ketika solat tidak sedar, mengalir darah di gigi pacak. Selesai solat, rasa melekit di baju. Adakah perlu solat semula atau bagaimana? Dia ni kena kekor di pacak. Ada ulu-ulu ni pacak. Kali bandar tak ada pacak. Tak ada buaya je. Ha. Jadi dia semayang, lepas semayang tengok darah celah ibu celah jari kaki. Hukumnya sah semayang. Faham? Ha. Tetapi jika sebelum solat. Nah, sebelum solat. Kalau binatang itu, bacat itu lekat sebelum wuduk. Maka sudah tentu wuduknya tidak rata. Kerana ada pacat. Jika pacat atau litah ada pada anggota wuduk. Faham? Maka solat itu tidak sah kerana wuduk tidak sah. Okey, tapi kalau masalah tak ada pacat, darah keluar, neh, hukumnya dimaaf. Neh, ha, dimaaf. Sebelum solat kita tengok ada darah di celah jari kaki, kita pun wajib basuh. Wajib basuh kerana darah itu najis. Lepas basuh kita solat. Lepas solat dia maaf keluar pula. Maka keluar dalam solat yu'afu anhu, dimaafkan daripadanya. Okey? Kerana kiyah dengan Sayyidina Umar yang ketika meneruskan solat. Okey?